Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nabi jahidil kufar جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunkanlah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Para pemirsa TPRI Riau Kepri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali bersua pada kesempatan ini, tentunya di acara kesayangan kita Penyejuk Kalbu, yang insyaAllah satu jam ke depan kami akan menemani Anda semua. Dan insyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang kita angkat yaitu dulu bermaksiat, sekarang bertaubat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya saya tidak sendiri di studio, sudah ditemani oleh seorang narasumber yaitu Al-Ustaz Haji Iskandar Arnel MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang sudah berkenan hadir di studio bersama kita semua untuk mengupas satu jam ke depan tentang dulunya bermaksiat dan sekarang taubat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengacu terlebih jauh tentang tema yang kita angkat pada kesempatan ini, kita dengarkan sekilas tentang maksiat, bagaimana nantinya bisa menghantarkan kajian kolbun kita ini ke depan untuk lebih pas, sehingga nanti sasaran yang kita harapkan sesuai dengan harapan dan kenyataan. Oleh karena itu, kepada Al-Ustaz dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa yang saya muliakan, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang maksiat dan taubat tentu tidak bisa dipisahkan dari apa yang difahamkan oleh Islam tentang maksiat dan apa yang ditegaskan oleh Islam tentang taubat. Kita lihat sejenak tentang maksiat ini. Maksiat ini kan dari kata aso. Aso itu bermakna bisa memberontak, bisa melawan, bisa juga bertahan. Nah, ini bertahan menarik ini. Karena bertahan juga adalah makna dari kata istiqomah. Apa bedanya? Bertahan dalam konteks maksiat itu adalah bertahan untuk tidak menerima. Bertahan untuk tetap menolak. Artinya kita hanya mengikuti apa yang kita katakan saja. Tapi kalau bertahan dalam konteks istiqomah berarti apa? Biasanya itu berkaitan dengan komitmen konsistensi kita menjalani sesuatu yang kita yakini sebagai kebenaran. Nah, jadi maksiat seperti itu. Ya. Akhir-akhir ini tidak bisa kita ragukan. Ya. Negara kita ini kan banyak dirundung oleh problem-problem yang berkaitan dengan kemaksiatan. Banyak sekali. Dan kita pun kalau melihat siaran ataupun berita di televisi, nyaris-nyaris bosan kita. Isinya itu kok hanya cerita kriminal tentang maksiat aja. Kriminal aja. Mbok ya sekali-sekali ada acara liputan tentang ibadah malam. Ini malah yang diangkat dunia malam. Malamnya sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Jadi ya itu, kemaksiatan sudah seperti itu banget. Nah, ini tentu problem tuh. Karena kalau dalam Islam itu maksiat kan tidak sekedar pilihan dari pelakunya. Apapun yang kita lakukan, dia pasti punya dampak. Baik yang kita lakukan itu sesuatu yang baik maupun yang buruk. Nah, sekarang kalau ini dibiarkan, yang namanya keburukan akan menyebarluaskan keburukan. Nah, di sini kita rasanya perlu harus segera taubat. Saya kira begitu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan hari ini sangat menarik, yang mana menceritakan tentang bermaksiat kemudian nanti akan diakhiri endingnya dengan bertobat. Insyaallah. Ya. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh narasumber kita, saya rasa sangat menarik. Memang kalau kita perhatikan di televisi atau majalah yang beredar di daerah kita nih Ustaz ya. Itu banyak yang berbicara tentang kriminal saja atau kemaksiatan saja. Sehingga kadang-kadang tanpa kita sadari yang terbaca hanya kriminal saja. Seolah-olah tidak ada perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang semacam ketaatan yang kita expose ke masyarakat kita. Namun demikian Ustaz, tentu kita sebagai umat Islam tentu merasa tertarik, ingin memberikan pemikiran tentang kemaksiatan ini. Jadi kita berharap bagaimana saat kemaksiatan ini, kadang-kadang manusia hanya mengetahui kemaksiatan itu mungkin hanya dari segi perbuatan kita atau ucapan kita. Ustaz. Mungkin ada enggak Ustaz kira-kira kemaksiatan itu di aspek ekonomi mungkin atau di aspek politik? Yang sama-sama kita perhatikan di saat sekarang ini sudah semakin menjadi-jadi. Ya. Jadi begitulah pemirsa sekalian ya. Islam itu kan bukan hanya agama individu. Ya. Islam itu juga agama komunal, masyarakat luas. Artinya, Islam itu juga mengenal bentuk-bentuk kemaksiatan selain daripada kemaksiatan dalam konteks ibadah. Maka terjadilah yang disebut dengan kemaksiatan sosial. Ada. Ya. Contohnya yang kaya tidak memperhatikan yang miskin. Maksiat enggak? Maksiat.
ya. Kemudian yang kuat, petantang, petenteng, ngancurin yang lemah. Maksiat enggak? Maksiat. Dari segi ekonomi, oh banyak. Pedagang menjual sesuatu yang tak layak dengan harga jualannya. Maksiat enggak? Umpama begini, ini maaf ya pemirsa sekalian ya. Ada seseorang menjual air minum. Judulnya air minum ini. Air minum itu halal kan? Halal. Tapi kemudian yang dijual adalah air mentah. Dibeli orang berapa satu gelas? 1000 umpamanya. Ya, 1000. Ternyata air mentah. Maksiat enggak? Maksiat. Belum lagi kalau yang sudah jelas-jelas mencuri. Ya, mencuri. Korupsi, ya, baik jamaah ataupun individu. Maksiat itu semua. Ya, ya. Dalam politik maksiat, maksiat ada juga. Dalam pendidikan pun ada maksiat. Dalam belajar pun ada maksiatnya, apalagi dalam ibadah. Jadi memang banyak sekali aspek maksiat ini yang kalau kita enggak jeli-jeli, kita takut jangan-jangan kita sudah menjadi pelakunya loh. Nah, ini. Jadi Ustaz, kalau setelah Ustaz jelaskan tadi, berarti bisa kita ambil kesimpulannya, ternyata maksiat itu universal, Ustaz. Sumul itu, Ustaz. Satu nama yang bisa diambil, dipakai untuk segala kejahatan gitu, Ustaz. Iya, intinya ya. Begitu. Iya. Ya, betul, Ustaz. Ya. Ya. Oke. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sedikit ingin tahu bagaimana sebenarnya perspektif Islam tentang maksiat ini, Ustaz. Ya. Karena memang kalau kita kembali ke sejarah, Ustaz, kemaksiatan ini diawali ketika itu dosa yang pertama itu dari iblis, ya, ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam tidak mau sujud. Jadi sebenarnya bagaimana kasus ini, Ustaz, perspektif Islam tentang kemaksiatan ini, Ustaz? Ya. Ya. Kalau Islam tegas ya, yang namanya maksiat itu sudah memang sudah tertutup pintu bagimu. Jadi artinya apa? Setiap pelaku maksiat dia harus berusaha untuk segera kembali dari kemaksiatannya itu. Karena apa? Kalau dia berlama, semakin lama dia di sana, semakin gawat dia. Nah, Islam jelas saja, itu haram. Haram. Kalau sudah haram, ya sudah, selesai. Umpamanya begini, bagaimana mungkin kita bisa mentolerir minuman keras? Ya, betul, Ustaz. Kalau akibat dari minuman keras itu adalah membuat orang yang minum lupa ingatan. Ketika dia lupa ingatan, kemudian terjadi kerusakan-kerusakan yang lebih luas. Ya, betul. Panjang itu ceritanya, panjang itu ceritanya. Saya kira kita sudah ingat itu dengan kisah-kisah yang sering disampaikan para ustadz kita ya. Seorang alim, ditawari untuk membunuh anak juga. Tiga perkara itu, berzina, nggak mau. Kemudian bunuh, nggak mau. Minum. Ah, yang paling ringan ini pun nggak bisa. Ya. Coba yang paling ringan akibatnya? Semuanya dibuat. Ya, nah, jadi ya Islam serius tentang itu karena dampaknya memang sangat luas. Dampaknya tentang maksiat itu sangat luas. Luas ya. Jadi Islam itu jelas kalau putih, ya putih. Kalau hitam, ya hitam. Ya, Ustaz, ya. Ya. Jadi Ustaz, sangat menarik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana perspektif Islam sebenarnya tentang kemaksiatan ini. Tetaplah bersama kami setelah yang satu ini. Kemana
akan ku cari cinta yang sejati, harus ku temui. Karena tak terpuas hati bila tak ku temui cinta sejati. Yakinku cinta sejati itu hanya ada pada Lahirobi, tempatku mengadu segala asa hati. Hanya padamu ku serahkan seluruh hidupku ini. Eh, Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam, Pak RT. Eh, Pak Ansip, masuk. Si RT. Iya. Malam, Pak RT. Pada mau nonton TV. Di rumah kenapa? Beda, Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya, pakai TV digital. Betul. Bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Tahu. Hei, Bung.
Aduh, kok dipukul lagi? Kenapa dipukul? Ada apa ini? Dia mulai, Pak. Tanpa semua jelas dia mukul saya, Pak. Enggak, Pak. Dia dulu mulai, masa saya dilempar botol. Itu kan sengaja. Saya kan yang mau botol. Salah sendiri. Kenapa kamu lihat di belakang saya? Kenapa malah nyalain saya? Udah jelas kamu yang salah. Udah. Jangan ribut-ribut. Manusia, kalian sudah dewasa. Masa berkelahi seperti anak-anak kecil juga. Kamu juga jangan buang sampah sembarangan. Oh, itu. Bisa merugikan orang lain. Buang sampah pada tempatnya. Kamu juga jangan bikin ribut-ribut, apalagi main hakim sendiri, itu tidak boleh. Ya, ingat peraturan daerah nomor 2 tahun 2002 tentang ketertiban umum. Dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau dalam hal ini siapa yang rugi? Ya, kita-kita yang rugi. Karena nanti bisa dikenakan pidana kurungan 3 bulan atau denda 50 juta rupiah. Perda nomor 2 tahun 2008. Apa kalian mau? Ya, Pak. Ya, kalau tidak mau, damailah. Beri maaf. Itu yang penting. Pemirsa TPRI Rio Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kesetiaannya bersama kami. Yang mana tema kita pada kesempatan hari ini sangat menarik. Dulu bermaksiat, sekarang bertaubat. Sebagaimana yang telah Ustaz sampaikan tadi, Islam itu sangat tegas terhadap kemaksiatan ini, Ustaz ya. Sekarang Ustaz gini, Ustaz, yang bagaimana sekarang Ustaz, diri kita ini sekarang sudah berlumur ini, Ustaz. Baik tingkah laku kita, ucapan kita, ataupun ibadah kita, Ustaz. Maka sebagai seorang mukmin, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Ya, selaku mukmin, maka satu-satunya yang bisa kita lakukan, we have to come back. Kita harus kembali, tobat. Kembali. Maknanya, Ustaz, ini mesti, Ustaz. Kembali seperti apa, Ustaz? Ya, jadi, oke. Ya. Maksud kembali di sini adalah, ini maksiat ya? Iya, Ustaz. Semua keterlanjuran kita itu harus di-stop. Di-stop. Balik ke pangkal jalan lagi. Balik ke pangkal, ya. Retreat, mundur. Mundur ke belakang. Artinya kita masuk lagi ke tempat yang diridhoi Tuhan itu. Makanya kalau para alim ulama kita itu kan memahamkan taubat kepada kita itu sebagai kembalinya seseorang dari yang tidak diridhoi, dari yang tidak dicintai, yang tidak disukai kepada yang diridhoi, dicintai, ataupun disukai. Itu bermakna, Ustaz, sebesar apapun kesalahan kita, Ustaz. Karena kadang-kadang, Ustaz, sudah habis, Ustaz. Kesalahan ini tak sebanding kalau kita bandingkan dengan usia kita, Ustaz. Jadi apakah Tuhan benar-benar bisa, Ustaz? Ya. Begini, pemirsa sekalian yang saya muliakan. Satu yang harus kita ingat ya. Tuhan kita itu selamanya dia punya salah satu nama yang disebut dengan Ghafar. Atau nama yang lain itu ada Tawwab. Apa artinya itu? Ghafar itu bermakna dia maha pengampun. Tawwab itu artinya dia maha menerima taubat. Taubat itu kan kembali, jadi dia maha menerima orang yang kembali kepadanya. Nah, Allah itu kan abadi itu, kekal dia. Dia tak ada awal, tak ada akhir. Karena sifat itu ada pada Allah, maka Allah itu selamanya akan sentiasa menerima orang yang memohon ampun kepadanya dan orang yang mau kembali kepadanya. Tinggal lagi kita ini. Kita ini baru akan kembali setelah dosa seluas samudra atau setinggi Himalaya atau bagaimana? Karena begini ya, pemirsa sekalian yang saya hormati, alim ulama kita seperti Imam Al-Ghazali, dia pernah berkata begini, jangan kau perhatikan besar atau kecilnya dosa yang kau perbuat. Tapi perhatikanlah, siapa yang telah engkau punggungi, siapa yang telah engkau ingkari gara-gara dosa itu? Ya. Jawabannya siapa? Allah.
layak enggak kita memunggungkan Allah? Iya. Membelakangi Allah. Nah itu. Iya, Ustaz. Kita teringat, saya teringat yang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yalfazu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Apapun yang terucap di dalam perkataan kita, ternyata malaikat Raqib dan Atib sudah standby, Ustaz, ya. Iya. Kalau kita berbuat baik berarti dicatat satu kebaikan, kalau kita berbuat keburukan berarti sudah dicatat satu keburukan. Yang jadi pertanyaan kita, Ustaz. Sekarang ini dahulunya kita ini berlumuran dengan dosa, Ustaz, tubuh kita ini, Ustaz. Kemudian kita bertaubat, Ustaz. Jadi dalam Islam bagaimana seperti ini, Ustaz? Dosa yang sudah itu, Ustaz. Apakah catatan malaikat itu di-delete atau di-edit atau gimana, Ustaz? Karena ini menarik, Ustaz. Masyarakat sering menanyakan soal ini, Ustaz. Dosanya dihapusin apa tidak? Iya, kita kan tadi sudah sama-sama mendengar dari ayat yang dibaca. Iya, bertobatlah kamu semua. Iya. Semoga Tuhanmu menutupi kesalahan-kesalahan yang telah kau perbuat dahulu. Iya. Artinya apa? Kita dengan Allah itu jangan pernah suuzon deh. Tapi gampangan juga enggak boleh. Suuzon dalam artian, ya Tuhan ini enggak akan mungkin ngampunin gua nih, dah tanggung nih. Udah umur 60 tahun, tanggung 5 tahun lagi, ntar lagi mati, udah dosa aja deh. Enggak boleh begitu, enggak boleh. Bahkan sampai kita yakin pun, umpamanya ini ya dokter bilang, 3 menit lagi lu mati. Tobat. Tobat, ya. Meskipun dalam 3 menit, tobat. Nah, sekarang apalagi kalau ada waktu sebanyak sekian puluh tahun sekian lagi. Puluh tahun, Ustaz. Tobat terus, tobat. Iya. Minta ampun terus. Iya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun besarnya kesalahan yang kita miliki, ternyata ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kesalahan atau dosa yang kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana hati kita bisa terdorong kembali kepada ajaran Islam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Karena mungkin saya dalam perspektif agama kita, Ustaz, signifikansi dari taubat ini mungkin luar biasa, Ustaz, saya rasa, Ustaz. Jadi mungkin Ustaz bisa sampaikan kepada pemirsa bagaimana pentingnya taubat ini, Ustaz, dalam kehidupan kita, ya. Iya, ini pertanyaannya bagus. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, banyak kesalahan persepsi ya di kalangan masyarakat kita. Dikira kalau dengan taubat orang yang semula lasa menjadi pendiam, orang yang semula aktif menjadi pasif. Karena kalau sudah taubat tuh ceritanya kuburan, alam barzah gitu kan. Enggak itu. Kenapa? Allah tuh begini ya, mahiyat taubah, kan begitu ya. Secara bahasa taubah itu rujuk. Iya, rujuk. Ar-rujuk itu artinya kembali. Nah, coba ingat ini. Mengapa kok kembali? Artinya, iya, itu. Awalnya kita tuh gak kemana-mana dalam kebaikan itu. Oh iya, iya. Awalnya kita gak kemana-mana. Kita memang oke, sudah. Tapi karena nakal, iseng, suka coba-coba, ngelang-ngelang buana. Itu disuruh balik lu, balik. Balik lagi kepada kondisi yang semula. Berarti bisa kita analogikan dengan hadis Nabi itu, saya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Awalu fitrah, ya. Yes. Oh iya, iya. Tapi kemudian di otak-atik, dikasih cat, dikasih spidol, ya, akhirnya warna-warni. Warna-warni. Balik lagi ke fitrah. Dilihat lagi itu warna-warni itu, suci lagi. Nah, jadi rujuk itu. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan itu, ada firman Allah itu, wassamai dzatir raj'i, demi langit yang menurunkan hujan. Itu ar-raj'u dalam ayat itu maknanya hujan. Kok bisa begitu? Jadi apa korelasinya? Apa korelasinya ya? Tadi taubah kita katakan rujuk. Sekarang dalam ayat itu wassama'i dzatir raj'i dikatakan hujan itu adalah juga rujuk. Ar-raj'u gitu. Ar-raj'u itu kan sesuatu yang bolak-balik gitu. Yang bolak-balik dari langit itu apa? Hujan. Ya, air itu hujan. Air. Nah. Hujan ini fungsinya apa? Menghidupkan tanah yang tandus. Yang tandus. Artinya orang yang kembali kepada Allah itu hatinya yang gersang itu hidup lagi loh. Hidup lagi. Hidup lagi.
Bukan malah lemes, ngitung-ngitung nasib, kapan mau mati, bukan hidup lagi. Sehingga kalau hatinya hidup, berekonomi dia, iya, ekonominya menjadi hidup. Hidup. Berpolitik dia, politiknya menjadi hidup, sehat. Sehat. Ngajar dia, pendidikannya menjadi utama. Jadi utama. Dakwah dia, gak usah tanya lagi deh. Iya, iya, betul. Ini yang susahnya kita menjadi wakil orang. Iya, betul, Ustaz. Rupanya kita, ya kita yang kita wakili, ya mereka gitu loh. Iya. Ekonomi begitu juga, kita ngajarin ya orang, kita aja nggak pernah diajar. Nah, ini. Comeback, kembali, maka disitulah letak kehebatan seorang muslim ini. Dia menjadi makhluk yang hidup. Ya. Dan Allah berulang-ulang kali menyampaikan dalam kitab sucinya ini, ya, ya. Apakah engkau tidak melihat perbedaan antara orang yang hidup dengan orang yang mati? Yang mati. Orang yang mati itu diantaranya disimbolkan dengan orang yang tidak tersentuh dengan hidayah Allah. Dia dianggap mati. Nah ini kalau kita pergi ke kajian tasawuf lebih dahsyat lagi. Karena tasawuf itu jelas saja itu. Al-insan nau'ani katanya. Ada dua jenis orang. Al-insan hayawan, manusia binatang. Dengan al-insan al-kamil, manusia sempurna. Nah pelaku maksiat ini di mana ini? Udah jelas kan? Tidak jelas itu. Nah jadi makanya menjawab pertanyaan tadi ya, pentingkah taubat itu penting? Dia menghidupkan jiwa orang yang bertaubat. Oke, baiklah Ustaz. Ya sekarang Ustaz kita ingin tahu Ustaz, ternyata kesalahan yang kita lakukan ini, kemaksiatan-kemaksiatan kita lakukan ini, di samping menzolimi diri kita, ternyata juga memberikan efek negatif juga kepada alam semesta ini Ustaz. Ya. Betul ini Ustaz ya? Iya, iya. Teringat juga dengan firman Allah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasab aidinnas. Nah, ini mungkin Ustaz bisa Ustaz sampaikan kepada pemirsa Ustaz. Bagaimana sebenarnya akibat atau dampak negatif dari perbuatan maksiat ini Ustaz? Ya. Ini kalau kita bicarakan satu persatu tentu tidak mungkin, tidak mungkin Ustaz, ya. Nah, tapi intinya begini. Satu kemaksiatan ya yang dilakukan oleh satu individu. Iya, betul Ustaz. Itu radiusnya jangan dikira enggak lepas dari bajunya loh. Jangan itu. Contoh ini, contoh saja. Seorang pelaku zina. Pemirsa sekalian ingat ya. Seorang pelaku zina. Pemirsa ingat ini, saya serius ini ya. Seorang pelaku zina. Ya, itu meskipun yang ngelakuin hanya dua orang. Itu sekeliling rumahnya itu, 40 rumah kiri, kanan, depan, belakang, kena antep semua itu. Na'udzubillahimin. Berbahaya sekali, Ustaz. Makanya orang tua hati-hati. Hati-hati. Kalau sudah melihat gelagat kemaksiatan, ini maaf ini, saya jujur saja, ini agak orang boleh bilang old fashion, ketinggalan zaman gitu. Oke lah, enggak apa-apa. Coba itu, pengusaha-pengusaha muslim dalam bidang tekstil itu contoh, ya, baju umpamanya ya, ya, konveksi itu. Coba buat celana itu yang lebih tinggi dikit, kenapa sih? Dari pinggul tuh sampai ke pusat gitu loh. Ya. Mengapa sekarang celana itu kok diturunin lagi kira-kira setengah jengkal itu? Sehingga kadang-kadang kita lihat umur 40 tahun pun pakai celana yang kayak gituan. Sehingga maaf bicara, ketika dia rukuk sedikit saja pakai dalamnya kelihatan. Iya, itu saja. Nah ini kalau sering-sering dilihat begitu, kira-kira pikiran panjang nggak? Panjang, Ustaz. Pasti, Ustaz. Panjang, sepanjang jalan kenangan itu. Ya. Ya? Nah, kalau terjadi hal-hal yang tidak diingini, lalu bagaimana? Rujuk, Ustaz, ya. Nah, ini biasa fungsi dari taubat itu, Ustaz, ya. Rujuk, comeback, ya. comeback. Karena mungkin, Ustaz, tidak bisa kita nafikan, setiap kita ini pasti berdosa, Ustaz, ya. Ya. Pasti, Ustaz, ya. Ya, pasti. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya kedudukan taubat di dalam agama Islam ini mengajarkan kepada kita untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu yang menjadi titik temu kita dengan maksiat yang kita lakukan, berarti kita harus bertaubat. Tetaplah bersama kami, bagaimana kiat-kiat kita bertaubat setelah yang satu ini. Kaki
jangan pernah kau ragu. Hadapi hari dengan penuh keyakinan. Karena masa depan penuh dengan rintangan, halangan dan cobaan selalu menghadang. Tetapi itu semua hanyalah ujian yang harus kita arungi untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Tuhan. Dengan tak lupa sebut namanya bertasbihlah, lalu bertahdillah, lalu bertakbir Maha Besarkan asmanya. Lalu bertahmilah, lalu bertahdillah, lalu bertakbir Maha Besarkan asmanya. Ayunkan langkah kaki, jangan pernah kau ragu. Hadapi hari dengan penuh keyakinan. Karena masa depan penuh dengan rintangan, halangan dan cobaan selalu menghadang. Tetapi itu semua hanya ujian yang harus kita alami untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Tuhan. Dengan tak lupa sebut namanya bertasbihlah, lalu bertahmidlah, lalu bertahdillah, lalu bertakbir Maha Besarkan asmanya. Lalu bertahmidlah, lalu bertahdillah, lalu bertakbir Maha Besarkan asmanya. Italia Serie A hanya di TVRI. Forza TVRI. Forza Inter. Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam Pak RT. Pak Sip, masuk.
Cepet nih. Iya. Malam, PRT. Padamu nonton TV. Di rumah kenapa? Beda, PRT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya, pakai TV digital. Betul. Bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Tahu. Pemirsa TVRI Rio Kepri dimanapun Anda berada, terima kasih telah bersedia bersama kami kembali tentunya di acara Penyejuk Kalbu yang tema kita pada kesempatan hari ini, dulunya bermaksiat sekarang bertaubat. Dan ini sangat menarik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan lebih jauh memahami tentang taubat sendiri, Ustaz. Taubat itu apa, Ustaz? Sebenarnya taubat itu, Ustaz? Ya, kita bilang tadi kembali ke Tuhan. Kembali ke Tuhan. Kira-kira taubat itu saat susah enggak saat sehingga ada mungkin sebagian di antara kita atau yang telah berlalu yang tidak mau taubat atau gimana saat sebenarnya saat? Sebenarnya gimana ya? Dibilang susah. Ya memang harus ekstra usaha, harus. Sama gini, susah enggak menjadi orang yang sukses sehingga memiliki harta miliaran ataupun triliunan rupiah? Susah banget. Mulai dari jualan es, jualan mobil, semua dijual kan? Susah kan, orang tidur dia enggak susah. Sekarang tobat susah enggak? Ya. Kalau mau masuk bioskop aja bayar, masa masuk surga gratis? Usaha dong, susah. Tapi dibilang tidak susah, ya enggak juga. Enggak juga, Ustaz. Karena apa? Taubat itu kan kesepakatan kita dengan diri kita, toh. Dengan diri kita, Ustaz. Saya kan enggak perlu izin dengan antum untuk taubat. Ya, betul, Ustaz. Enggak perlu buat surat kepada Pak Gubernur, Pak Presiden, dengan ini Iskandar Arnel menyatakan diri taubat. Enggak perlu. Enggak perlu, Ustaz. Saya ke dalam aja cukup, cuman susahnya di situ. Ngajak orang itu ternyata mudah, tapi ngajak diri sendiri. Itu yang sulit, Ustaz, ya. Oh, berat, bukan sulit, berat. Iya. Jadi Ustaz, kalau kita kembalikan ke konsep awal, biar hati ini lurus saat itu, Ustaz. Kadang-kadang kita kan mengaku diri kita banyak kesalahan, tapi kadang-kadang masih ada perasaan tunggu-tunggu besok gitu, Ustaz, kan? Ya. Atau masih enggan gitu, Ustaz. Ini di mana nih letak kesalahannya saya kira, Ustaz? Jadi ada syair itu larut dalam cinta. Ini ada juga larut dalam dosa. Larut dalam buaian setan. Ada itu. Intinya itu kalau kita sadar yang kita melakukan satu kesalahan, sadar ini ya. Kalau enggak sadar ya apa boleh buat toh? Sadar, stop. Stop ya, berhenti saja. Contoh begini, contoh. Kita maki-maki orang. Dalam keadaan kita memaki-maki orang itu, kita sadar nggak maki orang? Sadar. Nggak ada tuh kerjanya maki orang, tapi kemudian diingatannya dia sedang makan hamburger atau nggak ada itu. Pasti dia sadar, pasti dia sadar, maki. Sadar, ya, pasti sadar, artinya ketika itu kesadaran diri masih ada. Masih ada, ya betul. Kalau you sadar, stop it. Hentikan saja. Kalau nggak juga, gituin. Gituin. Atau diam-diam cubit tangan itu. Insya Allah. Gitu kembali, Ustaz, ya. Nggak kembali juga. Cuma sekurang-kurang ngingatin gitu. Ngingatin loh. Kembali, Ustaz, ya. This is over. Ini sudah suara kelewatan ini gitu loh. Betul, enak aja cubit kembali. Ya. Tapi kira-kira, Ustaz, yang membuat enggan itu apa, Ustaz, sebenarnya, Ustaz? Itu dia, yang penting, Ustaz. Itu yang terbuai tadi. Dia nggak sadar yang dia lakukan ini salah. Salah. Atau dia memang pura-pura nggak tahu. Nah, jadi begini, pemirsa sekalian. Memelihara kebodohan dan memelihara rasa tak mau tahu. Itu jangan dikira memelihara ayam yang bertelur emas loh. Enggak. Kita tuh memelihara dajjal itu. Dajjal, ya. Karena kita sendiri. Kita sendiri. Ya. Jadi begini, contoh sederhana ya. Saya melihat kawan yang di depan saya celana atau bajunya baju yang celana atau baju yang dipakainya terbakar.
Terbakar. Apa yang harus saya lakukan? Saya akan begini. Tidak. Oh, bagus ya, ada apinya. Tidak. Atau saya ambil air, saya ambil pasir, saya siram gitu loh, supaya mati, padam apinya itu. Iya. Betul. Bodoh-bodohnya kan kita kalau manusia itu kan pasti akan berusaha matiin toh. Karena api sedang melalap pakaian yang dipakai kawan kita. Iya. Itu kita kepada orang. Iya. Yang bakar baru hanya api dunia. Api dunia. Yang bagaimana? Menurut hadis Rasulullah panasnya itu hanya 1 dibanding 99% lainnya yang disediakan Allah di neraka. Masa untuk yang 1% ributnya minta ampun, weh api. Itu yang 99 kok santai. Nah, itu untuk orang loh. Ya, untuk orang. Kalau untuk diri sendiri masa santai? Ya, betul. Ah, jadi makanya enggak bisa. Artinya ya sudah. Jangan terbuai lagi. Ya, terbuai. Kita ini begitu kita dewasa kita tahu kok. Kita tahu Allah telah beri kita akal pikiran yang dengannya kita bisa menilai ini baik atau tidak. Ya. Makanya dalam dunia perbincangan etika, ya, tidak usahlah bersandarkan ajaran Islam ya. Yang bersandarkan ajaran normal apa? Yang umum-umum aja lah, tidak usah pakai ayat, tidak usah pakai hadis. Sense kita itu memang memungkinkan kita mengetahui ini salah, ini tak salah. Ya. Mungkin kita. Nah sekarang, apalagi sekarang ada ayatnya, ada hadisnya. Harusnya kita lebih paham lagi. Lebih paham lagi ya. Makanya nggak ada alasan bagi kita tuh nggak tahu tuh nggak ada itu. Ya. Yang ada itu pura-pura nggak? Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita bisa mendengarkan bagaimana penjelasan berbahayanya dampak hukuman yang akan kita terima sebagai seorang muslim yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bak kata Ustaz tadi bandingannya tak sebanding Ustaz ya. Bandingan panasnya 1 berbanding 99. Yang di dunia saja kalau kita hanya tersentuh api sedikit saja Ustaz, sudah kita ke rumah sakit Ustaz ya. Awal beras. Ustaz. Bagaimana nanti kalau 99 ini akan melahap kita semua Ustaz. Oleh karena itu mungkin Ustaz bisa Ustaz sampaikan kepada pemirsa Ustaz bagaimana tip-tip atau kiat-kiat Ustaz untuk bertobat ini Ustaz. Ya, kiatnya pasti banyak ya. Iya, dan masing-masing kepala pasti punya cara masing-masing. Punya cara masing-masing Ustaz, ya. Tapi secara garis besar bisa kita katakan pertama ya. Dia memang harus ada kesadaran dari yang bersangkutan. Kesadaran bahwasanya yang dilakukannya memang salah. Sehingga tidak lagi terjadi kelaziman-kelaziman yang sering, apa bukan kelaziman, hal-hal yang sering kita jumpai, istighfar juga. Habis itu? Tapi mata kiri kanan melihat kiri kanan mana juga, yang mau ditilep gitu loh. Ini namanya tobat itu sambal lado itu ya? Nggak bisa juga dibilang sambal lado, jangan-jangan sambal kutu kan. jadi ya, itu bisa. Satu, harus ada kesadaran. Kesadaran. Yang kedua, dia memang harus betul-betul mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun itu, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, hendaknya tidak dilakukan hanya sekedar goyang lidah saja. Goyang lidah, ya. Betul. Kita kasih satu iktibar dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Abu Bakar itu bilang, ketika engkau bermunajat kepada Allah, ya, betul. Maka sedapatnya kita itu menangis gitu. Menangis. Menangis. Tapi kalau enggak bisa, buat menangis. Pura-pura nangis. Menangis. Lama-lama nangis. Itu kalau minta itu. Sekarang apalagi kita ketika sedang minta diampuni. Ya harus serius. Harus serius. Bukan berapa kali jumlah istighfar yang kita baca, poinnya dalam istighfar itu. Bukan itu. Tapi seberapa jauh kita betul-betul merasa puas yang kita sudah beristighfar semaksimal mungkin. Saya katakan ini begini ya. Ada orang kan sekedar 3 kali toh. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Diulangi lagi. Lepas itu pindah. Ya kita tidak mengatakan itu salah. Cuman yang tahu kita ini sudah optimal dalam minta. Siapa coba? Ya kita sendiri kan? Sendiri Pak. Kalau enggak puas, baca lagi, tambah lagi. Enggak paham dengan bahasa Arab, ya sudah. Ya Allah, mohon ampun, ya Allah, mohon ampun. Insya Allah kalau digituin, kita sadar yang kita buat itu apa.
Ini banyak orang, ya Allah mohon ampun ya Allah, tapi entah apa dia minta ampun dia tak paham. Tidak paham saya. Nah, ini kemunafikan dalam minta ampun kepada Allah. Ya. Yang kedua adalah istiqomah. Istiqomah ini termasuklah di dalamnya meninggalkan yang sudah-sudah dan berjanji untuk tidak kembali lagi. Ya. Tanda dia istiqomah apa? Tidak kembali lagi. Bukan sekedar itu saja. Bahkan dalam bentuk yang paling kecil sekalipun. Iya, kalau orang itu betul-betul sudah tobat, diingatkan saja tentang apa yang pernah dia buat dulu. Iya, betul, itu hatinya berkecil hati dia. Berkecil itu, merasa hati, gimana ya. Gitu ya. Jadi dia tidak menemukan kenikmatan lagi secara... Iya, betul, pikirannya itu, kadang-kadang kita kan tobat, nanti ketika jumpa dengan kawan-kawan lama kan, ya ingat nggak kita dulu? Oh iya, sudah tobat, tapi masih bisa hahaha dengan yang dulu-dulu, itu tak tobat. Belum dikatakan tobat belum yang nasuha itu, Ustaz, ya? Belum dalam lagi itu. Belum dalam itu, ya. Ya, mungkin.